Peningkatan bilangan kes penyakit tangan, kaki dan mulut HFMD yang mudah tersebar dalam kalangan kanak-kanak berusia 5 tahun ke bawah menuntut orang ramai meningkatkan lagi amalan kebersihan diri dan persekitaran. Ya, kerana HFMD mampu berjangkit melalui hubungan langsung pesakit dengan individu lain melalui cairan hidung, mulut, peluh maupun najis. Prihatin Farmaniaga Berhad mengambil langkah proaktif melancarkan kempen perangi HFMD bagi meningkatkan pengetahuan orang ramai tentang langkah-langkah pencegahan terutama bagi kanak-kanak di peringkat tadika dan sekolah rendah. Untuk itu, skuad operasi sihat Farmaniaga melancarkan program gotong royong bukan sahaja untuk membersihkan tadika, malah memberi kesedaran kepada guru-guru dan anak-anak agar peka dengan HFMD. Skuad operasi sihat Farmaniaga sentiasa peka dengan wabak dan bencana yang berlaku dekat negara ini. Kalau dulu, kami segera menghantar sukarelawan dan bantuan ke Kelantan, Terengganu dan Pulau Pinang apabila berlaku banjir besar, dan kini kami respon dengan wabak HFMD ini. Dan program hari ini bukan sahaja gotong royong membersihkan tadika, tapi turut memberi penerangan kepada guru-guru dan anak-anak untuk peka dengan HFMD. Guru-guru dan ibu bapa juga diberi kesedaran tentang gejala-gejala awal HFMD supaya dapat melakukan saringan sendiri dan seterusnya mengambil langkah kawalan dan pencegahan agar ia tidak tersebar kepada orang lain. Penyakit HFMD ataupun penyakit tangan, kaki dan mulut ini adalah disebabkan oleh virus. Rata-ratanya penyakit ini hanya memerlukan rawatan sokongan. Jika kanak-kanak telah menghadapi penyakit ini, ibu bapa boleh mengambil langkah-langkah seperti berikut untuk mengurangkan ataupun menangani masalah penyakit ini. Antaranya ialah sering memberi minum kepada anak-anak itu untuk mengelak mereka daripada mendapat dehidrasi. Penggunaan parasetamol juga boleh digunakan untuk mengurangkan demam dan juga rasa sakit. Akhir sekali, jika sekiranya gejala penyakit ini bertambah teruk ataupun berterusan, maka perlulah kanak-kanak ini dibawa berjumpa segera kepada doktor sama ada di klinik ataupun di hospital. Kami guru-guru di tadika dan di taska ini sangat peka dengan wabak HFMD dan sentiasa membuat pemantauan dan lakukan saringan atas anak-anak ini supaya rawatan awal dapat dilakukan dengan cepat. Amalan kebersihan memang sangat ditekankan dan kami amat berterima kasih kepada Farmaniaga atas usaha dan sumbangan yang diberikan untuk menjaga anak-anak ini. HFMD boleh dikawal dengan keprihatinan dan kerjasama setiap lapisan masyarakat melalui 5 amalan iaitu penjagaan kebersihan diri, cuci tangan dengan betul, penjagaan kebersihan persekitaran, pemeriksaan saringan di pintu masuk taska, tadika, prasekolah dan sekolah serta disinfeksi atau nyah kuman permukaan yang tercemar.